Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita berada di Saung Atas. Itu gunung. Kata orang sana yang bawa gunung. Ini sekitar saung kita nih, saung. Itu cengkeh yang dekat saung punya Pak Guru. Wah, maaf, benderanya udah Agustus lalu dipasang. Mudah-mudahan Agustus ini nanti ganti. Tuh kondisi saung, tempat tinggal di sini untuk menahan dingin hujan. Itu saung yang berada di gunung ini 1200 mdpl. Itu ada penghuninya tuh. Itu cengkeh yang berbuah dekat dekat saung. Cuaca kayaknya udah mulai mendung. Nih cengkehnya sudah mulai berbuah, udah kelihatan bakal buahnya. Rata-rata semua cengkeh di sini berbuah, cuman ada yang lebat, ada yang enggak. Kayak depan saung ini, bagian bawahnya lebat, tapi bagian atasnya belum, masih berpucuk, terus tumbuh. Ini dahannya patah, ada dua dahan patah, kena angin mungkin. Ini di belakang saung, ini enggak sampai ke bawah-bawah. Karena berapa lama gak ke Subang atau gak ke kebun, hitungan bulan gak pernah bekerja, naik tebing itu, aduh. Mohon maaf lahir batin, capeknya luar biasa. Itu punya Datu Tiara, bawah itu udah kalian berbuah. Belum sempat, nanti kalau udah punya waktu luang seminggu bisa, tapi kalau cuman sekarang baru harian berapa hari itu nggak kekejar. Ini pucuk ini ada pucuknya bermerah, berpucuk. Bagaimana ini? Oh, dia kena nih, tuh digigit tuh batangnya ya, bagian atasnya udah digigit. Kenapa tingkainya ini ya? Ini bagian sebelah sini semuanya berpucuk muda, tapi buahnya ada tuh, buahnya tua loh, tapi berpucuk muda tuh, nyampe habis daunnya. Tuh, sampai ke atas berbuah semuanya. Dan dekat saung depan pinggir jalan seberangan sama natah tuh, natah sudah berbuah tuh lebat. Tuh nyoba yang besar berbuah. Tahu kalau yang bawah banget belum sempat untuk keliling.
kalau mau kerjaan itu 2 minggu. Nah, tidak 2 minggu. Kalau 2 minggu itu udah dapat. Udah dapat lah kerjaan. Tapi punya nata itu udah harus milih loh dia. Tuh. Lalu kita zoom. Tuh. Ini kayaknya belum kelihatan bakal buahnya. Ini juga belum. Oh, ada. Tuh. Ini yang dekat saung. Dekat saung. Ini berbuah. Tuh. Yang belakang saw ada buah sedikit. Ini pembibitan kebablas cempedak. Pada ini enak banget cempedaknya, manis kuning. Yang belakang saw
Wah, gunung, puncak gunung kayaknya udah ketutup. Udah ketutup sama kabut. Tuh, udah gak kelihatan. Tuh. Itu puncak gunung. Kalau misalnya itu udah kelihatan. Ini sekitaran saung. Itu dapur merdeka. Pemandangannya tuh. Ke sana Subang, ke sananya teaternya. Ini dapur umum. Kamera diberes, bersih, berantakan. Oh iya, cuminya hari ini nih Pak Den. Wasi dong. Ini kamar mandinya. Lagi ada tamu dari Bumi Agara nginep. Jadi nggak bisa kita sorot kamar mandinya. Ini kamar-kamar tuh udah dirapiin. Oke guys, jangan lupa berkunjung ke saung kami. Jangan hujan dulu, kita mau turun. Nih, kolamnya dibobol orang. Tadinya begitu sih. Saya mau ngerjainnya, nggak sempat waktu.